menuju di kilometer 15 kita kembali mencari Baung, kita mencari Kihung, kita mencari Seluing dengan Siti Badriah. Ya, Siti Badriah kita cari di sana. Sekarang kami berempat ini di sini, di belakang-belakang itu ada Wan Koben, ada Jabdap, dan juga ada Julak Aril. Tumben kita ini satu mobil, karena orang-orang tua isinya mobil juga tua. Kita pakai armada kita ini, armada tes klakson. Tes klakson. Warisan Al Capur. Ini mobil Al Capur. Jadi nanti kalau sampai di spot, kami infokan lagi apa yang kami dapat. Piranti, untuk piranti kami bawa adanya aja. Ada umpan-umpan. Umpan 3. Iya, umpan komplit, ada udang, terus jangkrik, ada untung-untung, terus ada proto, terus yang VIP ada ucus. buat makan bidawang. Karena di sana ada info penyu besar katanya. Nanti kita bawakan ucus supaya beliau mau makan, oke? Okay? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, terjadi kekacauan. Ini kacau ini. Untuk pemberian apa campuran kroto sama getah, ini porsinya berbeda ini. Apakah porsinya lebih banyak getah atau lebih banyak minyak? Dan juga terjadi kekacauan. Uncle nyuruh ke pohon tarap satunya, tapi beliau pusing juga. Apakah tarap dengan pohon nangka ini yang banyak getahnya? Koben jadi korban. Lihat, nah disuruh tes, coba lihat, disuruh tes itu. Ada pohon sebelahnya, coba tes. Tes dulu, terjadi kekacauan. Ini orangnya. Banyak itu memang, udah percaya, tapi gak tahu bisa kanu keras enggak. Ya, tapi coba dulu. Ya itu. Akhirnya jatuh ke nangka. Nah, itu dia. Nah, begitu, bro. Terjadi kekacauan ini untuk porsi getah nangka aja bingung ini. Getah tarap atau nangka. Komposisi getah sama kroto. Komposisi getah sama kroto tidak masalah. Ini komposisinya minyak sama getah. Ini. Terlalu dikit minyak. Berai. Oke, sampai jumpa di lapangan. Di sana, strike-nya. Strike apa itu? Sesuai dengan permintaan. Strike apa itu? Wow, strike bidawang, saudara. Kacau. Rupanya beliau di sana strike-nya strike bidawang. Bidawang yang maharu. Bidawang pemakan ucus dia itu. Kacau rupanya. Putus aja, Ril. Putus aja, sudah kasihan dia itu. Gede bidawangnya itu. Oh iya, pakai tang aja putusnya itu dapat bidawang loh. Gak karena pemancing ucus, pemancing ucus dapat bidawang. Gula acik ini goreng kering ini. Iya. Oleh. Ini pemakan kaca. Open house. Sep, karena terjadi kekacauan sepnya. Nah, kacau, ujar. Berhubung sep kelaparan. Iya. Ini lapar duluan ini. Set. Set. Nah, mentul ini namanya, mana ya? Mantul kan? Mantul. Mantap. Mantul. Manji, mantap jiwa. Kak, ini kita waktunya makan. Iya. Porsinya sambal tekuit duluan. Tekuit, iwak, tekuit. Capcay tekuit. Cak kangkung. Cak kangkung. Oke. Sip, sampai jumpa di dalam. Di dalam. Kalau sampai. Ril. Susah untuk berkata-kata, saking nikmatnya ini. Tidak ada kata yang terucapkan.
Juan. Ini enaknya loh. Baung ini di mata ikan, di lidah daging. Wow. Oh iya. Keras. Baung ya. Net, kudu net. Luang ya? Luang. Hmm. Luang ganal. Luang ganal. Hmm. Shape-nya lari ke ujung sana makan. Setelah makan, ini kembali fishing. Sing. Tuh, angkal terduduk di sana makan dia satu piring, satu cobek. Saking ngerinya dia, piringnya pakai cobek. Dua porsi alasannya gendok dia itu. Satu piring, satu cobek. Iya, satunya pakai piring, satunya pakai cobek. Saking kerasnya dia itu. Target ini banyak ini banjuran. Tuh, sampai ke sana banjuran target baung. Baung. Tadi beliau kena panas-panasin. Karena apa? Bidawang enak dirica-rica katanya. Terpaksa dirica-rica. Terpaksa beliau masang 3 banjuran untuk ngecap bidawang. Kacau. Kacau. Kacau, kacau. Oke. Tapi bidawang sudah dilepas. Julak Iril ke sana. Lepas sudah itu bidawangnya. Kacau. Oke, thank you. Hari semakin sore, patukan juga semakin mantap, makanya kita masih tetap betajak di sini. Ini harus paling tidak membawa kihung, terus kita harus udang, udang sudah 3 ini kita dapat sudah. Cuman kemarin tadi nggak sempat kita kamera karena tukang kamera jauh. Jadi itu dulu ya. Laporannya. Sampai jumpa malam nanti. Pemirsa, time is over. Sudah selesai kita memancing karena Agas dan Nyamuk berkolaborasi menyerang diri kami. Jadi kami tidak ada persiapan, tidak ada bekal untuk melawan kolaborasi mereka. Terpaksa kami mengundurkan diri dari pertempuran. Tapi dengan hasil yang lumayan, bisa dikasih lihat. Ada udang, ada pipi, ada seluing, ada baung yang sudah kita makan tadi itu. Campur. Tapi untuk konklusi untuk hari ini, konklusinya sangat bermanfaat sekali, sip sekali. Kita bisa having fun, kita bisa happy happy. Pokoknya senang aja kita hari ini. Nah, jadi jangan lupa airbag. Ya. Airbag. Paling segini cukup. Jangan terlalu banyak alasan. Airbag. Prel. Akses dia tutup. Antum. Jangan juga terlalu banyak alasan. Jangan juga terlalu banyak alasan. Udang menunggu ini. Udang menunggu ini. Udang. Oh, banyak ke udang ini. Nah. Itu dia. Jadi sampai di sini dulu. Kita jumpa kembali minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Banyumas, orang bilang Banyumas. Mana Banyumas? Bisa juga lewat warung. Dia pon karet, dia pon karet. Kita ada pon karet. Anu pon karet.